Setelah kita membahas BitTorrent New dan NFT, token atau koin yang berada di ekosistem Tron, kali ini kita akan ngebahas Winkeling yang juga berada di ekosistem Tron. Seperti video saya sebelumnya tentang token atau koin yang berada di ekosistem Tron, saya akan nge-review satu persatu ya teman-teman ya. Dan Winkeling ini terpantau di CoinMarketCap berada di harga Rp1,604. Di time frame all time-nya sudah turun 71,96%. Untuk time frame 24 jamnya di sini lumayan naik 8,68% dan berada di peringkat 181 peringkat berdasarkan market cap-nya di CoinMarketCap. Dengan statistik di sini kapitalisasi pasarnya sebanyak 1,54 triliun. Volume transaksi 24 jamnya sebanyak 1,14 triliun. Yang sebelumnya terdilusi sebanyak 1,60 triliun dengan peredaran supply saat ini sebanyak 961,74 miliar. Supply totalnya mencapai 993,70 miliar lebih. Dengan harga tertingginya kemarin sempat menyentuh di harga Rp44,50 semenjak dia listing di CoinMarketCap. Buat kalian yang mau tahu lebih jauh tentang Winkeling ini, kalian bisa lihat di sini tautannya ya, ada di sini. Ada websitenya winkeling.org, technical documentationnya ada di situ, tronscan.org, base chainnya juga ada di sini ya. Kalau kita mau lihat holdernya, berada di dua jaringan ya teman-teman, di Tron dan Binance Smart Chain. Dan ada komunitasnya juga di sini, Twitter, Winkeling Oracle, mediumnya di sini ada, Telegram dan Redditnya absolutely. Sekarang kita coba lihat di websitenya di winkeling.org. Di sini dijelaskan Winkeling Oracle konferensi pertama ekosistem Tron. Oh, menarik ya teman-teman ya. Mengapa blockchain dan dunia nyata membutuhkan Oracle? Seperti yang kalian lihat gambar di sini, jaringan Tron kemudian dihubungkan ke Oracle Winkeling, kemudian terhubung di bank, kemudian cuaca dan internet. Seperti ini ya polanya teman-teman ya. Blockchain adalah sistem penyimpanan yang sangat baik, di mana data dapat dirusak, dienkripsi, dan dapat diverifikasi. Namun, blockchain tidak dapat mengakses informasi eksternal atau memutuskan apakah informasi tersebut asli dan kredibel. Winkeling menggunakan kontrak pintarnya untuk menghubungkan data dari dunia nyata dan memastikan keandalan data melalui mekanisme terdesentralisasi. Oh, cukup menarik ya teman-teman ya. Di sini cukup jelas, ternyata Winkeling ini mempunyai ekosistem Oracle ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita punya data fisiknya ya, kita punya data fisik di dunia nyata, kemudian kita ingin memasukkannya dalam dunia blockchain, jaringan blockchain, kita bisa menggunakan ekosistem daripada Winkeling ini. Apa yang dilakukan Winkeling? Nah, ini dia. Umpan data harga terpercaya ke platform DeFi. Aplikasi keuangan terdesentralisasi harus memberikan harga untuk perdagangan token dan jaminan pinjaman. Sistem Oracle harga tertanam di Winkeling menawarkan umpan harga yang stabil dan andal untuk pengembang DeFi. Berikan data off-chain terpercaya untuk lebih banyak kasus penggunaan. Winkeling memungkinkan pengembang untuk menggunakan data dunia nyata seperti olahraga dan cuaca. Pengembang dapat membuat nubuat yang disesuaikan dan menghubungkan kontrak pintar ke dunia nyata dalam beberapa menit. Hasilkan angka acak. Winkeling memberi pengembang keacakan yang aman dan dapat diverifikasi sehingga Oracle dapat memenuhi berbagai kebutuhan dApps untuk nomor yang acak. Sifat tamper proof dari nomor acak VRV meningkatkan keadilan hasil nomor acak tersebut. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekosistem Tron. Kontrak pintar Winkeling dapat mengakses data apapun dengan mudah, membentuk ekosistem data terpercaya di berbagai industri dengan transaksi yang lebih cepat, lebih stabil, dan lebih murah. Ia memberikan layanan yang lebih baik bagi pengembang dan penggunanya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ya contoh daripada layanan harga yang ada di ekosistem Winkeling. VRV-nya juga seperti ini nih. Nah, ini bagi yang mengerti coding pasti tahu nih. Lihat dokumentasi, kalian bisa lihat semuanya di situ ya teman-teman ya. Buat dApps yang dapat diverifikasi dan aman. Hasil yang adil untuk game, oh ada gamenya ya. Pilih pemenang game dan tenaga kontrak pintar melalui nomor acak. Dan pastikan keadilan kontrak dengan mengizinkan semua orang memverifikasi nomor acak pada rantai. Distribusi NFT yang kredibel, oh ada NFT-nya juga nih. Tutup interaksi dengan pemain, ini apa nih? Buat pengaturan yang mendebarkan dan tidak dapat diprediksi untuk meningkatkan pengalaman game. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Bangun node di Winkeling-nya bentuknya seperti ini nih. Kalau kita jalankan dan lepaskan Oracle, kita dapat menempatkan hadiah jika digunakan oleh pengembang. Nah itu dia. Winkeling ini merupakan salah satu koin yang mempunyai teknologi blockchain Oracle ya teman-teman ya.
yang mana merupakan salah satu teknologi Oracle terbaik di antara beberapa yang ada di dalam industri kripto. Akses harga yang andal langsung dari ribuan penyedia data dan kontrak. Nah, ini dia teman-temannya. Kita bisa lihat semuanya di sini. Bagaimana cara mengintegrasikan layanan keacakan VRP? Nah, kalian bisa lihat baca semua di sini ya, teman-teman ya. Dan jika kita lihat di Twitter mereka di sini, mereka bergabung di bulan April tahun 2021 kemarin, sudah mempunyai followers sebanyak 79.208 pengikut, dan mereka selalu mengupdate informasi terbaru tentang project mereka di sini ya, teman-teman ya. Sementara itu kita lihat di sini di Basechain total pasokan supply daripada Winkeling itu sebanyak 35 miliar token dengan holder sebanyak 66.211 alamat. Total transfer sebanyak 700.000 lebih kali ya. Sementara itu kita lihat di Tronscan di sini holdernya lebih banyak ya teman-teman ya. Karena Winkeling ini merupakan salah satu ekosistem daripada Tron, makanya holdernya lebih banyak di Tron ya. Sebanyak 817.791 alamat dengan total transfer mencapai 11 juta kali. Dan itu dia teman-temannya review singkat dari saya tentang token WIN atau Winkeling yang merupakan salah satu proyek daripada ekosistem Tron. Apakah token WIN ini potensi untuk kita hold jangka panjang teman-teman? Kalau kita lihat ekosistem di dalam WIN ini, proyeknya itu merupakan salah satu proyek yang cukup langka ya dalam dunia blockchain, karena hanya ada beberapa token atau koin yang mempunyai proyek seperti itu, yaitu Oracle. Itu dia teman-teman ya. Demikian review singkat dari saya tentang Winkeling. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan rupul di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, keep the orb, be diamond hand. Salam cuan.